Gelandang anyar Manchester United Casemiro menegaskan bahwa dirinya bergabung dengan Setan Merah bukan karena uang. Casemiro telah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Manchester United pada musim panas 2022. Perkenalan tersebut dilakukan di Old Trafford sebelum pertandingan Liga Inggris melawan Liverpool Selasa 23 Agustus 2022 dini hari WIB. Dia sudah dikontrak dengan durasi 4 tahun. Dia diboyong dari Real Madrid dengan transfer 60 juta euro plus 10 juta euro. Gelandang timnas Brasil pun mendapat sambutan meriah dari supporter Manchester United yang memadati stadion. Banyak yang terkejut dengan keputusan Casemiro gabung dengan Manchester United. Gelandang asal Brasil ini seakan tak peduli meski MU sedang dalam krisis. Banyak spekulasi kedatangan gelandang berusia 30 tahun itu diiringi isu tak sedap yang menyebutnya pindah karena uang. Casemiro memang disebut-sebut bakal mendapatkan gaji fantastis dari Setan Merah. Meski belum diketahui berapa nominalnya, Casemiro kabarnya akan tetap menjadi salah satu pemain bergaji tertinggi di Manchester United. Namun, Casemiro dengan tegas menampik rumor tersebut. Dia mengatakan jika memang karena uang, maka dirinya sudah pindah dari Real Madrid sejak 5 tahun lalu. Casemiro lantas menjelaskan alasan sebenarnya mau menerima pinangan Manchester United. Dia mengaku sudah lama ingin menjajal kompetisi Liga Inggris. "Mereka yang mengira saya pergi karena uang, mereka tidak mengenal saya," kata Casemiro seperti dikutip dari Marca. "Ini bukan karena uang, mereka salah, bukan itu masalahnya. Saya ingin membawa nilai-nilai saya ke Manchester United. Semua yang diajarkan Real Madrid kepada saya untuk menang dari hari ke hari dari setiap sesi latihan. Saya sangat antusias untuk bermain di Liga Inggris. Pada usia 30 tahun, saya berada di momen terbaik dalam karir saya. Saya menikmati semua yang saya miliki," tutur Casemiro menambahkan. Casemiro sudah resmi bergabung. Kini dia tinggal membereskan masalah visa saja dengan MU. "Peluang untuk memulai tantangan baru di MU dan Liga Inggris sangat menyenangkan," kata Casemiro. "Saya mengakhiri sebuah perjalanan yang indah di Madrid dan memulai yang baru dengan Manchester United. Pasti ingin kembali menangkan trofi, membuat fans bangga." Walaupun banyak cibiran negatif atas kepindahannya ke Setan Merah, tapi Casemiro tetap optimis MU akan kembali di puncaknya. Terbukti Manchester United baru-baru ini sukses mengamankan kemenangan perdana mereka di Premier League. Setan Merah berhasil mengalahkan Liverpool di Old Trafford dengan skor 2-1.